tadi kita dalam masyarakat mantan rektor UNILA dan rektor IPB lahir 21 Maret 1934 di Unipi Lampung, tempatnya di kampung. Ibunya Hajah Zaida dan bapak Adi, kampung halaman orang tuanya di negara Bintang, kecamatan Amaku, Lampung. Beliau dilahirkan di Gunung Kidul, orang tuanya menjadi guru. Bapak Sitanama menyelesaikan pendidikan dasar di Kota Bogor, Utara, Bapak Kamu, SMP di Taman Dewasa, Lugetun, 1921, SMA B, Taman Madya Malang, 1954. Kemudian ia melanjutkan studi Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Bogor. Ini adalah Institut Pertanian Bogor. Gelar Sarjana Pertanian diraih pada 1968. Menjadi pendidik memang cita-cita tunggal, bukan semata-mata karena orang tuanya guru. Dia yakin guru profesi tetap. Lampu hijau terbuka, apalagi masa itu 1959 Indonesia memerdekakan. Kecintaannya pada konservasi tanah membawanya melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, Master of Science di Graduate School University of Georgia, Athens, Georgia. Dituntaskan 1963. Masih di universitas yang sama, ia melanjutkan ke jenjang S3, merengkuh filosofi tetap, 1983, dengan spesialisasi. Selain menulis lebih dari 20 artikel ilmu tanah dan yang diterbitkan di jurnal dalam dan luar negeri, sebagai ahli konservasi tanah, beliau telah menulis buku konservasi tanah dan diterbitkan IPB 1989 dan edisi kedua terbit keluarga yang ditinggalkan, Asmita Dwi, Dewi, Abdullah Sani, nanti Febri yang tinggal dengan kemudian Jahidah Dewi, Hikmat Suara, nanti